Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ke musola, tapi di depan kayaknya ada jualan yang unik ya. Jualan bajigur kayaknya. Pak, jual bajigur ya pak? Oh iya. Oh bajigur. Udah lama banget nih nggak minum bajigur. Sekarang gerobaknya pakai motor ya? Iya, dulu mah sempet miku juga. Karena udah modern, kesini-sini makin anu lah. Perpindahan zaman. Keberatan kan? Ke pikulannya yang mahal sekarang ya? Iya. Aduh, tenaganya udah anu. Kalau dulu kan pemikulnya bambu. Berat juga sekarang kalau dipikul mah. Berat ya? Berat, lumayan. Ini. Kalau makanannya masih jadul pak ya? Jadul masih lumayan. Dulu ya, maksudnya. Makanannya masih ada pisang. Ada buat pisang rebus, timus. Timus, ubi, terus lagi getuk, putih noong. Ini dengan bapak siapa pak? Ini Kang Aceng. Kang Aceng, oke Kang Aceng, boleh dong saya ini bajigurnya Kang Aceng. Yang panas mau yang dingin? Di sini yang panas. Mau yang dingin, mau yang panas. Oh gitu, komplit ya. Ada dua rupa, soalnya kalau di sini mah lagi di Bandung, kalau di Bandung mah kan komplit. Kayak di Bogor, rusak. Oh, kalau di sini ada yang panas, ada yang dingin. Kalau nggak dikasih dingin, anak-anak nggak pada mau. Oh gitu. Jadi komplit, ada dingin juga ada. Nih. Oh ini yang dingin. Oh udah komplit. Udah ini. Komplit di sini mah, mau dingin mau anget bisa, mau panas juga bisa. Boleh dah, saya yang karena udah sore pak ya. Udah sore jadi tinggal dicicip. Abang biasanya mangkalnya di mana pak? Apanya? Mangkalnya biasanya di mana? Kemuning 4. Oh di Kemuning 4. Kemuning 4. Mulai jam berapa mangkalnya? Mangkal di jam 10 lah pagi. Oh itu pagi. Sampai beruk asar, habis asar baru keliling. Habis nggak habis balik? Habis asar bagian keliling ngider. Sampai jam 5:30 lah sore. Habis itu baru itu. Pulang. Itu jangan diikat lagi. Oh ini diikat lagi ya? Iya. Tulis sini nggak apa-apa. Buat saya cobain. Udah lama banget nih, udah puluhan tahun juga kagak minum bajigur. Coba langsung pasti gulanya gula aren itu mah, kalau nggak gula aren. Kita cobain bajigurnya Kang Aceng. Asli mana Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Bener rasanya nggak ada yang beda, masih jadul rasanya, masih jadul gulanya, masih jamur aren. Harus asli aren asli. Ini gula campur apa pak? Kelapa ya? Kelapa muda tapi. Oh kelapa muda. Aduh, seger banget teman-teman, mantap nih. Bajigurnya Kang Aceng. Mangkal di Kemuning 4 nih. Iya, emang udah jarang banget, Pak. Saya aja baru nemuin sekarang ini. Ini aja nih. Niatnya nih mau sholat asar nih, Pak. Cuman kalau sore udah enggak kompli. Misalnya kalau masuk pagi udah kompli. Kimpul segala singkong. Oh singkong aja, penuh berarti ya? Yang bisa direbus aja cuma di ituin ke situ di penuh ya? Dipenuhin. Yang berarti yang bisa direbus. Gemuli juga ini bagus sih. Kalau kimpul kan hasilnya untuk yang diabet nyarinya. Apa tuh? Kimpul. Kimpul. Yang khusus yang enggak gula tinggi mah kimpul itu bagus. Kimpul apa tipe? Tales belitung. Oh tales belitung. Itu dicari itu bagus. Tapi ini nggak bawa? Udah habis, kimpul mah cepet. Oh, kimpul paling cepet. Oke. Okay. Kimpul kacang rebus, cepet. Oke, okay, Kang Aceng, makasih banyak ya, nih. Sama-sama. Mau ini. Ya, nanti mau ketemu lagi dah, nanti mau ke pangkalan aja. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak nih, makan, Kang Aceng. Makan masih full. Ininya rebusannya, komplit. Oke, okay, siap. Kalau memang tinggal seperapat lagi kayaknya. Alhamdulillah. Nih abis sholat ya? Iya. Abis sholat, oke. Ini kawan timus aja tuh. Kopi nggak? Ini kan masih pakai bara sih. Sekarang kami ini apa? Masih pakai arang. Nah dia. Tahu buat bisa biasa. Bisa timus. Nggak pakai baru. Terangkum di sini ya? Itu. Ini dia juga ini. Kamu banyak? Ya, bubur sih ya. Bubur ini. Makan bubur ini sih. Dikit minta doang. Terima kasih ya Kang Aceng. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.